Akhirnya kita dapat juga guys ya, ini border, dan juga kita mendapatkan diamond gratis dari Muntun. Langsung saja kita claim. Hello guys, welcome back to my channel AMJ Gaming. Di video kali ini saya akan ngasih tahu ya guys ya, tutorial bagaimana caranya mendapatkan border yang seperti saya ini dan seperti teman saya ini ya guys ya. Border avatar star influencer ya guys ya. Nah, itulah namanya. Nah, oke, sebelum ke tutorialnya dan pembahasannya, yang belum subscribe kalian subscribe dulu karena subscribe itu gratis, oke. 10.000 subscriber saya akan mengadakan giveaway ya guys ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita membahas tentang bordernya ya guys ya. Oke, di sini video saya ini ngerekordnya ya. Ini ngerekordnya pas saya ngeklaim bordernya ya. Nah, di sini MCC aktif ya bacaannya ya guys ya. Nah, di sini kita translate dulu di Google ya guys ya, karena kita nggak bisa bahasa Inggris. Hai, dengan senang hati kami memberitahu Anda bahwa kami terkesan dengan kemampuan konten Anda yang aktif dan luar biasa. Dan inilah hadiah Anda, jangan lupa untuk mengklaim. Kami ingin mengundang untuk bergabung dengan server perselisihan untuk pembuat konten yang aktif dan luar biasa. Akan lebih banyak manfaat menunggu Anda, silahkan klik tautan di bawah ini untuk bergabung ya guys ya. Nah, itu bacaannya ya, pemberitahuannya, pesannya yang disampaikan oleh MCC. Kita bisa bergabung ya di sini, invitation, kita pencet yang itu. Nah, itu bakalan bergabung ke grup di yang ada di Discord ya guys ya. BTW ini bordernya masih trial card ya guys ya, 7 hari. Nah, saya akan jelasin juga kenapa trial card ya guys ya dapatnya. Nah, 7 hari ya guys ya, saya akan jelasin juga. Simak aja video ini sampai selesai ya guys ya. Nah, oke, di sini saya udah menggunakan bordernya ya. Nah, ini efeknya nih, club clip, cakep banget ya guys ya, glowing. Oke, jadi di sini kita bisa cek di menu profil ya, terus kita cek di sini border, kita cari border avatar. Nah, terus yang bacaannya komunitas. Nah, kenapa bang border avatarnya cuman trial card 7 hari bang? Kenapa nggak permanen bang bordernya? Oke, saya akan jelasin ya guys ya, kenapa bordernya itu nggak permanen. Nah, untuk bulan pertama kalian itu dapatnya yang 7 hari saja ya guys ya. Terus untuk yang bulan kedua kalian dapat bordernya itu yang 15 hari. Terus yang bulan ketiga kalian mendapatkan yang permanen ya guys ya. Jadi kalian itu harus aktif dalam event MLBB Creator Camp ya guys ya. Event MCC itu yang di website resmi dari Muntun. Untuk yang border permanen di sini ada ya guys. Bisa kalian cek di samping yang 15 hari di sini ada yang permanen ya. Nah, ini permanen ya guys ya bordernya. Kalian bisa cek langsung di profil kalian ya, cek di border kalian bisa cek ada yang permanen ya guys ya, border avatar star influencer ini. Oke, cara mendapatkannya gimana bang? Oke, kalian itu caranya itu harus aktif dalam MCC guys ya. Kalian harus aktif dalam MCC, kalian bikin video terus seminggu, kalian kirim videonya ke MCC. Kan setiap minggu tuh ada misi-misinya ya guys ya, kayak bikin video tanpa batas waktu itu yang gambar audit itu. Saya sering banget ya guys ya bahas kontennya tentang MCC ini. Kalian bisa cek aja video saya yang sebelum-sebelumnya itu, saya ada bikin tutorial cara masukin linknya, cara daftar aplikasi Discord ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri saja ya guys ya. Oke, dan juga kalian bisa mendapatkan diamond gratis ya guys ya, ketika kalian aktif dalam mengikuti MCC itu ada dapat hadiah bonus ya, 100 diamond per bulan. Ini saya dapat ya guys ya 100 diamond. Nah, ini dapatnya itu pas sore-sore hari Sabtu ya, Sabtu sore ya guys ya. Tiba-tiba saya ada nih, wah kenapa nih, padahal kan event MCC itu setiap hari Senin dapatnya, kenapa nih dapat nih? Nah, saya bingung, sempat bingung ya guys ya. Oh, ternyata satu bulan saya udah mengikuti MCC, jadi saya dikasih bonus 100 diamond dan juga saya mendapatkan border avatarnya ya guys ya. Oke, di sini langsung saja kita klaim ya guys ya. Ini work, beneran work 100%, diamondnya itu dapat ya guys ya. Jadi intinya kalian harus aktif aja terus ya guys ya dalam event MCC kalau mau mendapatkan border avatar seperti saya tadi. Oke, kemungkinan pembahasannya sampai di sini aja. Kalau gitu, bye bye.